Assalamualaikum, Mbak Novi. Nanti yang jadi hostnya jadinya siapa, Mbak? Ya, Mbak. Nanti Halo. ini udah aku jadikan host, Mbak. Gimana? Mbak Rinda udah aku jadikan host. Oh ya. Mbak, aku Jadi keluar sini. dulu ya. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, teacher.
Assalamualaikum, Mbak Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sampai 187 yang bawah ya terjadi. Saya ini lagi di luar, enggak, kok enggak ingat dulu sampai mana ya. Wah, ini tulisannya kok enggak kelihatan dari sini. Sampai dah. Kalau masih nggak kelihatan ya teacher ya, saya share screen. Ada sih Mbak, tapi itu loh mungkin HP-nya yang bermasalah ya. Nggak bisa, ada tapi nggak apa ya, nggak mau. Aku keluar dulu mungkin. Udah Mbak, udah sholat ini ya. Udah sholat Malikatu Balqis Malakata. Ini pesertanya kok nggak ada respon apa? Kayak gak ada tanda-tanda orang masuk ini Mbak Rin. Tadi Mbak Dini bilangnya juga ada perlu bisa. Mbak Dini katanya oh, gitu. Mau telat datang oh, tapi gitu. Yang lain saya kurang tahu.
lagi traveling ya, teacher? Ini saya kebetulan ada apa rapat di kecamatan. Cuman saya akhirnya bergeser. Saya pikir ini kalau misalnya nanti nggak ada apa, saya tak kembali ke ruangan lagi ya, Mbak. Masa cuma berdua. Ada yang join lagi? Ada. Sudah ya. Langsung dimulai aja mungkin dicari. Ya, ya sih. Kurang lumayan. Oke, lumayan ada 4. Oh, Indung sama. Ya udah ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita lanjutkan membaca kitab Qososul Anbiya ya. Qososul Anbiya Lil Quran, Lil Atfa. Nah, ini apa namanya? Sudah sampai di kisah Nabi Sulaiman ya. Kebetulan saya pas di luar dan enggak bawa buku ya, jadi enggak sempat nyiapin ini tadi, langsung baca yang di layar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhalat al-malikatu Balqis malakata sabain ala uzara'iha faqamu jami'an wukufan laha. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas ya hewan-hewan ya, hewan apa namanya jin, kemudian unggas, apa kemarin itu hasyarat ya, itu kan semua tunduk ya pada Nabi Sulaiman, angin dan sebagainya. Nah, sekarang sudah sampai pada ketika waktu itu udah belum yang burung hudhud ya, burung hudhud itu membawa berita kabar ya. Jadi yang minggu kemarin kan sudah sampai itu ya, Nabi Sulaiman nyari hudhud mana kok nggak ada gitu kan. Nah, kalau nggak ada nanti mau saya sembelih gitu kan, atau mau saya azab gitu. Nah, terus akhirnya hudhud bilang, saya ini dapat kabar yang mana Nabi Sulaiman aja nggak tahu gitu kan berita itu. Nah, jadi ini sekarang kita lanjutkan pada ketika sudah sampai di Ratu Bilqis ya. Dakhalatil malikatu Bilqis malakata sabain ala wuzara'iha. Jadi Bilqis ini ratu ya di Saba, dia masuk ke kerajaannya ya ala wuzara'iha. Ya dengan apa ya, menteri-menterinya lah gitu ya, pengawalnya. Faqamu jami'an wukufan laha. Nah, ketika namanya ratu masuk istana itu kan pasti disambut oleh para pengawal. Nah, mereka ini semua berdiri dan berhenti ya, hormat gitu pada Ratu Bilqis. Tuma jalasat ala arsyiha allazi wada'at alaihi aghla anwa'il jawahiri jawahiri wal yawaqin wa tahalliqa. Nah, kemudian
dia duduk ya di atas singgasananya, yang mana di atas singgasana itu diletakkan bermacam-macam jawahir. Jawahir itu jamak dari jauhar, artinya permata, ya. Wal yawaqit, ya, intan berlian lah ya. Permata berlian yang mahal-mahal itu diletakkan di atas singgasananya. Wantahaliqa, sampai kemudian pertemuan itu berakhir. Dalam artian ya di sepanjang singgasananya itu diletakkan macam-macam permata, intan, berlian yang mahal. Nah, faqamat ila hujrati naumiha litanama. Nah, kemudian dia berdiri dia pergi ke kamar gitu ya, ke kamar tidurnya untuk tidur. Fa'alqat jasadaha al-mut'ati 'ala sarir. Terus dia menghempaskan badannya yang letih itu di atas tempat tidur. Jadi mut'ab itu capek artinya ya, payah, lelah gitu. Jadi dia menghempaskan badannya. Ya mungkin habis inspeksi rakyatnya atau apa gitu kan, terus masuk ke singgasana tadi. Nah setelah itu lalu menuju ke kamar tidurnya, menghempaskan badannya yang capek itu di atas tempat tidur. Nah kemudian faida biha taro hudhudan ajiban yalbasu tajan panawarat ilaihi. Nah tiba-tiba dia itu melihat burung hudhud ya ajiban yang menakjubkan, yalbasu tajan. Jadi burung hudhudnya itu pakai mahkota panagorot ilaihi. Kemudian si Balqis ini melihat kepada hudhud itu. Faqtarobal hudhudu minha tumma alqor risalata ala saririha. Yaqtaroba itu mendekat. Kemudian hudhud itu tadi, burung hudhud itu mendekat kepada Ratu Balqis, lalu meletakkan surat di atas tempat tidurnya. Tuma tarokaha, lalu ditinggal. Ya, dia pergi gitu. Waporo, dan terbang lagi. Pakolat pinafsiha. Kemudian Ratu Balqis itu bilang pada dirinya sendiri, kok ajaib ya ada burung terus bawa surat. Kan burungnya itu pakai mahkota terus mendekat terus naruh surat di kamarnya Ratu Balqis tadi. Nah lalu jadi dia bergumam pada dirinya sendiri gitu ya, Ratu Balqis itu dia bilang apa, kitabun mahtumun bihotami malikin, kok ini ada tulisan di stempel. Khotam itu bisa berarti cincin, bisa berarti stempel ya. Maksudnya di apa ya bahasanya? Ya itulah, jadi ada surat yang ditandatangani atau distempeli oleh raja. Ya ba'athuhu ma'a rasulin minat toir. Nah, ini dikirimkan oleh oleh utusan dari burung gitu. Yang diutus ini kok burung gitu. Nah, kemudian innahu la malikun azimun. Pastilah ini raja yang agung, kata si Balqis ya. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika mendapati di kamarnya ada burung pakai mahkota membawa surat. Nah, surat itu ditandatangani oleh seorang raja, yaitu Raja Sulaiman tadi. Maka dia bergumam pada dirinya sendiri, wah ini pasti bukan raja biasa ini. Ini mesti raja aku. Tuma fatahat ar-risalata. Kemudian dia membuka surat itu. Fawajadat ha ghoribatan fi maknaha. Nah ada sesuatu yang aneh gitu. Dari segi makna dari surat itu. Lam tu syahid
mislaha min qablu. Dia tidak pernah menyaksikan sebelum itu yang seperti itu sebelumnya. Panadat fi wuzaraiha liyastami'u. Lalu dia panadat, terus si Balqis ini memanggil wuzara, memanggil pengawal atau menteri-menterinya itu ya, untuk berkumpul. Nah, kemudian ini ya, ini ada di surat An-Naml ya. Tumma qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, sesungguhnya diberikan kepadaku kitab yang mulia. Sesungguhnya kitab itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, jadi diperintahkan untuk menyerahkan diri gitu kepada Nabi Sulaiman. Wasa katat lahgotan tumakolat. Nah, lalu si Ratu Balqis ini terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Terus dia bilang aftuni itu fatwa ya, berikan aku fatwa gitu, maksudnya beri aku pendapat fi amri dalam urusanku ini, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak bisa memutuskan ya perkara ini sehingga kalian menyaksikan. Oke, berikutnya Mbak Rin. Nah, jadi aftuni sebentar Mbak. Jadi aftuni itu tadi artinya ini ya. Aku ini al-fatwa berro'ya. Jadi beri aku fatwa dan pendapat. Oke, terus setelah itu, fakola ahaduhum, karena dimintai pendapat ya. Lalu apa jawaban kaum apa pemukanya tadi ya, Pak Wuzaro'nya tadi, pengawal-pengawal ratu tadi. Mereka bilang, nahnu akwiyau, fal nuharibuhum. Kita ini kan orang kuat, jadi ayo kita perang gitu. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'muri. Tetapi ya semua urusan ya tetap diserahkan kepada ratu. Gimana pendapat ratu gitu. Nah, kemudian apa kata Bilqis? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja itu kalau mereka masuk ke wilayah ya, masuk ke daerah kita gitu, afsaduha, nanti akan merusak. Terus wajah alu a'izzata ahliha adillah. Terus juga akan menjadikan penghuninya itu yang mana sebetulnya orang-orang mulia akan dihinakan. Wa kadzalika yaf'alu. Ya seperti itulah kalau raja-raja itu berbuat ya, melakukan sesuatu. Nah, kemudian walakin sa'ursiru hadiyatan lahu. Nah, terus kata si Balqis, apa kita kasih hadiah aja ya buat mereka gitu. Fa ambir bimadza sayaudu ilayya rusuli. Jadi daripada nanti kita berperang, mending saya mengutus seorang utusan untuk memberi hadiah kepada mereka gitu. Nah, nanti kita lihat apa yang bagaimana ketika utusan tadi kembali kepadaku gitu. Fa anduru bimadza sayaudu wilayah rusuli. Nanti akan kita lihat utusan yang diutus menghadap raja tadi, kalau kembali nanti apa yang dia lakukan. Summa da'at waziroha.
Nah, kemudian dia memanggil menterinya. Wa'atothu hadiyatan wa'atothu hadaya azimatan li Sulaiman. Nah, kemudian dia memberi hadiah yang besar, banyak kepada Sulaiman. Fiha termasuk di dalamnya apa? Almal, harta, zahab, emas, utur. Utur itu apa ya? Kayak parfum gitu, jawari. Jawari itu kalau enggak salah ya apa? Jawari itu ya apa sebangsa pernak-pernik lah ya. Watajan, lalu mahkota. Fihi durun wa yakut. Nah, jadi mahkota ini terbuat dari mutiara dan berlian. Summa qalat li waziriha. Kemudian dia berkata kepada pengawalnya tadi, undur ila Sulaimana, lihat ke Sulaiman, idza dakhalta alaihi. Kamu kalau masuk ke istananya Sulaiman, nanti lihat Sulaiman. Fa idza nazara ilaika ghadiban, fa'lam annahu malikun la tahsya minhu syai'an. Ya, kalau dia itu melihat kamu dalam keadaan marah, kalau dia melihat padamu dalam keadaan marah, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu raja yang tidak takut pada sesuatu pun. Gitu. Wa idza tabassama fi wajhika, tapi kalau dia itu senyum ke wajahmu, fa'lam annahu rasulun. Maka ketahui bahwa itu adalah utusan. Ya Rasul, Nabi. Wajib alaihi biroddin lafifin. Nah, jawablah dengan jawaban yang lembut. Gitu. Jadi nanti lihat rajanya ini gimana sikapnya ketika kamu masuk ke istananya. Apakah dia marah ataukah dia senyum ke kamu. Kalau dia senyum, berarti dia ini memang benar utusan. Dia ini Nabi. Nah, nanti balikin senyumnya itu ya, kamu apa namanya istilahnya? Balas ya, balas senyumnya itu dengan senyuman yang lembut. Wasta'adal waziru lirrahil. Nah, kemudian pengawal tadi bersiap untuk berangkat ya. Wasabaqahul hudhudu ila Sulaiman. Nah, sebelum utusan pengawalnya si Ratu Balqis tadi ke istananya Sulaiman, hudhud itu udah ngerti. Jadi udah nguping dia, ya. Udah apa istilahnya? Ya, udah memata-matai kan. Nah, wasabaqahul hudhudu ila Sulaiman. Kemudian hudhud udah mendahului dia pergi ke Sulaiman. Liukhbirahu untuk memberi kabar ya, untuk mengabarkan kepada Sulaiman biqudumi wafdi Balqis ilaihi, dengan datangnya utusan Balqis kepadanya. Wadakhalal waziru ala Sulaiman. Nah, kemudian menteri itu masuk ke Sulaiman. Fabasya fi wajhihi wa btasama. Nah, ternyata senyum itu Sulaiman ya. Fa'alimal waziru anna Sulaimana nabiyun mursalun. Nah, jadi dari sini menteri atau pengawalnya Ratu Balqis tadi tahu bahwa Sulaiman itu adalah nabi yang diutus. Tsumma akhadha yamduru fi qasri Sulaiman. Ya, kemudian dia melihat-lihat ke istana Sulaiman. Fawajadahu qasran ra'ian. Nah, dia itu melihat istana itu menakjubkan gitu. Ra'ian itu amazing. Jadi memukau gitu ya. Wawajada Sulaimanu jalisan ala arsyihi. Nah, Sulaiman duduk di atas singgasananya. Wabijiwarihi sibyatun sigharun yahmiluna atabaqan fiha raihatun thayyibatun. Nah, di sampingnya itu ada kayak dayang-dayang kecil gitu membawa
apa ya, mungkin semacam nampan gitu ya, atau baki gitu. Nah, di dalamnya itu ada apa, wewangian yang sangat harum. Wabiji warihim, dan di sampingnya lagi tuyurun, ada burung-burung. Turafrihu bi ajnahatiha. Jadi burung-burung itu mengepakkan sayapnya, ya. Fayam taliul qasru birihim thayyibatin. Jadi istananya itu penuh dengan bau yang harum. Fa'ahassal waziru bi'uzmati Sulaimana wa mulkihi. Nah, jadi pengawal atau apa menteri itu tadi ya merasa dengan merasakan keagungan Sulaiman dan kerajaannya. Tsumma saha Sulaimanu lamma ra'a hadhil hadaya jami'an. Nah, ketika diserahkan hadiah itu ya, Sulaiman berteriak. Sulaiman berteriak terus bilang apa? Atumidunani bimalin. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, nanti silakan dibuka di surat An-Naml itu dari ayat 15 dan seterusnya itu. Nah, jadi ini dia bilang atumidunani bimalin, mungkin begini ya bahasa itunya. Kamu mau nyogok dengan harta gitu. Kamu mau memberikan aku harta. Fama atani Allahu khairum mimma atakum, padahal yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa yang kamu berikan. An-Naml, Mbak, sekitar 15. Nah, ya terus, Mbak. Nah, jadi ini. Nah, ini tadi kan minta pendapat. Nah, terus ini mursilatun kepada Tuhan di Mursalun. Terus falamma ja'a Sulaiman qala, nah ini ayat berapa ini, 36 ya. Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maksudnya kamu memberikan aku harta, maka apa yang diberikan Allah kepada aku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Itu. Oke. Kembali Marin ke, nah jadi itu tadi ya di surat An-Naml ayat 36. Nah, terus wa'adal waziru ila Bilqis malakat tahu. Nah, jadi siapa tadi? Wazir ya, pengawal atau menterinya tadi balik ke kerajaan Bilqis. Fa akhbaraha bi tahdidi Sulaiman laha. Jadi mengabarkan tentang apa ya, kira-kira kayak keengganan Sulaiman mengenai hal itu. Tsumma hakalaha amma ra'a. Lalu dia mengisahkan hikayat ya, menceritakan amma ra'a, apa yang dia lihat, bital a'ajib, dari keajaiban-keajaiban fi qasri Sulaiman, di kerajaan Sulaiman, wa mamlakatihi, jadi di istananya Sulaiman dan kerajaannya. Oke, silakan Mbak Rinda mungkin baca berikutnya. Faqolat la quwata lana ala ala harbihi innahu nabiyun la buddha min la buddha min al iman min al imani bihi wasta adat balkisa balkisu lil lirrohili lirrohili ila mamlakati Sulaimana wa ahlaqat al-baba ala arsyha al-jamil summa ja'alat ala al-abwab
bi huros hurosan asyada asyda asyda huros asyda. Coba diartikan, Mbak. Maka ini Bilqis yang berkata berarti tidak ada kekuatan atas bagi kami untuk memeraninya. Untuk ya, untuk ini. Sesungguhnya dia seorang nabi. Yang ini apa tijalnya? Labuda minal imanik. Maksudnya kita harus mengimaninya. Mau tidak mau harus mengimani begitu ya. Ya, labuda minal imanik. Labuda itu artinya harus. Jadi kita harus mengimaninya. Terus? Wasta'adat. Wasta'adat apa ya, Tijal? Wasta'adat itu bersiap. Maka berarti Balqis bersiap mempersiapkan rahil. Rahil itu ya trip atau traveling. Ya perjalanan gitu. Perjalanan, persiapkan perjalanan ke, menuju ke istananya Sulaiman. Kemudian dia menutup pintu istananya yang singgasananya yang bagus itu. Saya masih nggak ngerti yang ini, Tijam. Maksudnya menutup pintu singgasana atau pintu ya mungkin di ya wa aghlaqat albaba ala arsyihal jamil. Jadi pintu di atas singgasananya yang bagus itu, ya maksudnya di atas itu kan enggak harus di atasnya, ya mungkin ya di sekitar singgasana itu kan ada pintunya kan. Ini kayak bahasa kiasan gitu loh, Mbak. Jadi dia mengunci pintu singgasananya, terus dia keluar dari istana itu kan untuk melakukan perjalanan ke kerajaannya Sulaiman gitu. Ya, terus berikutnya. Yang berikutnya saya juga gak ngerti ini, Teacher. Kurosan ini coba, Mbak. Kurosan ini mungkin bisa dicarikan di kamus. Jadi tuma ja'ala talal abwabi kurosan. Kayaknya sih kalau ini artinya kira-kira ya, kalau saya nangkep itu tuma ja'alat alal asyidda itu kan kuat ya, yang kokoh gitu. Mungkin ya itu. Kalau Haris itu kan penjaga kan. Harisun Furos itu apa? Jamak dari Haris ya. Harisun itu kan artinya penjaga. Huma ja'alat alal. Ya maksudnya itu dijaga oleh penjaga yang kuat. Ketemu Mbak hurosannya. Hurosan. Kan itu jamak ya. Jamak dari Haris. Haris kan di situ artinya guide kan. Baguat kan. Jadi Anaknya terus istananya dijaga penjaga apa? Iya, penjaga yang kuat-kuat gitu. Jadi pintu istananya itu udah dikunci ya, terus dijaga oleh penjaga istana yang sangat kuat gitu. Iya. Terus berikutnya. Ini tadi udah ya, Mbak. Terus berikutnya. Oke. Terus, Mbak Rinda atau lanjut ke yang lain?
Mbak Mira. Ya, teacher, dari mulai mana ya? Ya, ini itu yang di layar, Mbak. Wan polako. Arokbu. Arokbu. Bil malakuti, ya. Bil malakati. Bilqis ila ma mimmalakati Nabi Sulaiman wa selama Sulaiman nu sultan Sulaiman wa kharaja liro apa ya ma iswatu baruku junu dahu an malakat iktarobat mindakulu ila mimalakati. Lanjut, Tichle. Ya. Wa aroda Sulaimanu an yudiha libalakos apa nih? Libalkis anahu nabi wa an qada rotallahi ta'ala al-zoimahun fanada azimahun fanada fi junudihi ayyukum ya ini bi arsiha qabala an yatuni muslimina. Oke, coba Mbak Mira di pelan-pelan diterjemahkan. Wattalakon rokbu bil malakati Belkis ila mamlakati Nabi Sulaiman. Intolako apa ya? Tuan tolako. Intolako itu bertolak gitu. Berangkat. Arokbu itu jaga pasukan tadi ya, para pengawal tadi bertolak dari kerajaan Belkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Wa sama'a Sulaiman. Dan Sulaiman mendengar suara besar. Pak Koroja, kemudian keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ya? Wa akhbaruhu khabaro itu apa? Wa akhbaruhu junudihi anna malikata Sabah in qad iqtarabat minad dukhuli ila mamlakatihi. Nah,
Nah, jadi kan karena tadi dibawain apa hadiah-hadiah kan kayak nggak ngaruh kan, maksudnya Sulaiman kan nggak yang kayak apa namanya dia malah nantang gitu kan. Jadi Nabi Sulaiman itu nantang ke Balqis, ke pengawal-pengawal Balqis. Memang dikiranya saya ini butuh dengan harta dan hadiah-hadiah ini gitu. Saya ini apa? Utusan Allah. Balqis suruh ke sini untuk menyerahkan diri kan gitu. Nah, jadi ini terus apa namanya wantala korogu bil malikati Balqis ila mamlakati Nabi. Nah, lalu Balqis dia berangkat sendiri kan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, sebelum tiba itu Nabi Sulaiman udah mendengar ada suara ya atau ya mungkin suara pasukannya atau apa gitu untuk ngecek gitu Nabi Sulaiman ngecek apa yang terjadi di luar gitu. Nah, kemudian tentara-tentaranya Nabi Sulaiman juga udah memberitahu bahwa Ratu Saba yaitu Balqis itu sudah dekat untuk masuk ke kerajaannya. Wa arada Sulaimanu ayyudiha li Balqis annahu nabi. Nah, Nabi Sulaiman ini ingin menunjukkan kepada Balqis bahwa beliau ini nabi. Wa anna qudratallahi ta'ala 'azimatun, dan bahwa kekuasaan Allah itu agung, besar gitu. Kemudian dia berkata kepada tentara-tentaranya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin? Nah, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan atau membawa ke sini singgasananya Balqis ya sebelum mereka menyerahkan diri ke sini gitu. Berikutnya, Mbak Rinda. Next. Nah, ini pas ya langsungnya. Terus si Ifrit bilang, jin Ifrit bilang, ana ya Nabi Allah, aku ya Allah, aku wahai Nabi Allah, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan singgasananya Balqis itu kepadamu sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku kan apa namanya? Kuat dan bisa dipercaya gitu. Nah, kemudian Waziru Sulaiman ya, jadi menterinya Nabi Sulaiman atau pengawalnya Nabi Sulaiman, dia adalah orang yang solih. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum berkedip. Sebelum matamu berkedip. Gitu. Nah, wa nadhara Sulaimanu fa wajada arsya Balqis ar-ra'i'i amama aynaihi. Nah, lalu Sulaiman melihat ya dan mendapati singgasana Balqis yang megah itu, yang menakjubkan itu berada di depan penglihatan Sulaiman, ada di depan matanya. Faqala fi tawadhu'in, kemudian Nabi Sulaiman berkata dengan rendah hati ya, tidak terus jadi sombong, enggak, dia dengan tawadhu, dengan rendah hati mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Lia beluani untuk mengujiku, a ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau kafir. Waman syakara fa innama yashkuru li nafsih, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan siapa yang kafir maka sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya dan maha mulia. Oke, berikutnya ada nggak yang mau baca?
Bu Loli mungkin? Saya coba. Oh, yaudah, oh ya gitu. Bu Us. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sulaiman li junudihi wairu qalilan min hadzal arsyi qalilan li linaro sata'rifuhu am la yeah. Wa amrohum bibana'i wa amarohum yeah. bibina'i yeah. Ngosrin kabirin min zujajin fa asra'u hatta yeah. Akmalu hadza qasrul azim yeah. Wa hadarat balqi yeah. faraat al ajib yeah. Al ajaiba fi mulki Sulaiman fatahiru akluha fatahayyaro akluha wa ahasat ba'zimati hadzan nabi bi'azamati hadzan nabi gitu coba diterjemahkan dulu dari atas tuh. Dan berkata Sulaimanul Junudi tentara-tentara Sulaiman Sulaimanul Junudi dan berkata Nabi Sulaiman kepada tentara-tentaranya Wairu qali Wairu selain ya hiru itu selain qalilan sedikit kan ghayyaro itu merubah tuh jadi ghayyiru itu bahasa fi'il amr ya rubahlah sedikit min hadza dari hadzar ars dari apa singgasana ini? Singgasana ini sedikit-sedikit. Qalilan gitu. Sedikit. Ya. Nggih, maksudnya dibuat pangling gitu loh. Maksudnya ada yang dirubah. Mungkin bahasa itunya ada yang direnov dikit-dikit lah gitu. Supaya ini kan untuk mengelabui kan, untuk mengelabui siapa? Balkis ini dia sadar enggak kalau itu singgasananya, tapi jangan persis gitu. Jadi dirubah sedikit-sedikit gitu. Linaro hal sata'rifu amla. Jadi supaya kita ini ngecek ke Balkis, dia itu tahu apa enggak kalau ini singgasananya gitu. Tapi jangan dibuat plek seperti punya dia gitu. Ada yang dirubah dikit-dikit gitu. Terus wa'amarhum dan penglihatan mereka ya. Dan Sulaiman memerintahkan mereka. Jadi bedanya amruhum dan amarohum. Kalau amruhum kan urusan mereka. Wa amarohum. Jadi ada pelakunya. Sulaiman memerintahkan mereka untuk membangun Qasrin kabir. Bibina'i.
Untuk membangun Qasrin Kabirin. Qasrin Kabirin, apa yang besar gitu Qasrin? Ya, istana. Istana yang besar. Untuk membangun istana besar min dari Zujajin. Kaca. Apa dari kaca. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk membangun istana yang besar dari kaca. Fa'asra'u maka kemudian mereka kemudian mereka itu segera gitu. Asra'u kan segera cepat-cepat. Hatta akmalu. Hatta akmalu mengerjakan hadza ini qasrun azim, istana yang besar yang agung. Ya, jadi sampai finishing lah kira-kira gitu ya. Akmalu itu kamal itu kan sempurna kan. Ya, maksudnya bangunannya tadi sampai udah selesai gitu. Jadi cepet-cepet karena kan yang nggak ngerti ya perjalanannya itu berapa lama gitu ya. Tapi itu ngerti pasukannya udah mau datang gitu kan. Terus sehingga sananya udah dipindahkan gitu. Nah, tapi dirombak dikit-dikit, jangan persis gitu. Terus Nabi Sulaiman juga memerintahkan untuk membuat istana yang baru, yang besar dari kaca. Lalu mereka segera melakukan itu sampai selesailah. Sampai sempurna membuat istana yang agung atau besar itu. Ya, kemudian sedikit lagi Bu. Wahadorot dan hadoro. Hadir apa Bu Hadir? Datang kan? Dan Balqis datang. Faro'at maka melihat. Faro'at. Faro'at. Maka Balqis melihat keajaiban. Keajaiban. Dimulki di kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman. Fatahayya ro'aqluha, maka dia kagum ya. Kagum. Tahayyar itu apa bingung ya Bu? Tahayyar itu bingung ya. Ya, jadi kalau tahayyar itu artinya memilih. Akalnya bingung, maksudnya itu kayak enggak matuk akal gitulah Bu. Bahasa Jawanya, kak matok nang akale gitu, kok ajaib sekali gitu istananya Sulaiman. Jadi dia akalnya itu bingung. Ya bisa diartikan kak bingungnya itu karena kagum gitu, okay. Tapi tahayyar di sini artinya adalah bingung. Oke, okay, terus setelah itu wahasat diulmati hadan nabi dan apa? Ahasa itu merasakan keagungannya, keagungan Nabi ini, ada Nabi. Kemudian datang. Oh ya, sudah. Sekedap gak? Saya tak ngangkat telepon sebentar aja, kayaknya ini agak. Iya.
Ya tadi terus sambil saya tutup sekalian ya. Tumaja'a Sulaimanu bil arsy faqala laha ahakadza arsyuk. Nah, kemudian Sulaiman datang dengan singgasananya itu tadi lalu bertanya kepada Balqis, "Apakah ini singgasanamu?" Qalat fi zaka'in ka'annahu arsy. Jadi dia hebat gitu ya. Kayaknya iya itu memang singgasanaku gitu. Terus Sulaiman menjawab, innahu huwa fata'ajabat kaifa ja'a Sulaiman waqad aghlaqat albaba al-abwab alaihi wa wada'at harisan syadidan thumma qadaha Sulaimanu lil qasri al-kabiri fara'at kulla syai'in fihi wa kana al-ma'u yajri min tahti zujat fakhafat ala thawbiha an yabtalla farafa'athu faqala Sulaimanu innahu qasrun umlisa min zujajin wal ma'u yajri min tahtihi. Nah, terus dia kan terheran-heran kan? Ini tadi belum, Mbak, ke atas lagi sedikit. Nah, jadi ini summa qadaha Sulaiman. Lalu Sulaiman mengantarkan ya si Balqis tadi untuk ke istana yang besar tadi. Lalu dilihatnya segala sesuatu yang ada di situ. Wa kanal ma'u yajri min tahti zujaj. Nah, airnya itu kan mengalir di bawah kaca. Fakhofat ala taubiha an yabtalla farfa'adhu. Nah, si siapa ini? Takut. Wah, ini kok telepon lagi sih? Nah, kemudian dia takut basah itunya ya, takut basah pakaiannya, lalu diangkat. Kemudian Sulaiman berkata, innahu qasrun umlisa min zujat. Itu istana dilapisi kaca, wal ma'u yajri min tahtihi, dan air itu mengalir dari bawahnya. Jadi enggak usah takut gitu. Oke, terus dikit lagi. Waro'at Balqis su'ajaban fi mulki Sulaiman, lalu Balqis ini melihat keajaiban di kerajaan Sulaiman, fa'amanat billahi ta'ala, kemudian dia beriman kepada Allah Ta'ala, alladzi a'ta Sulaimana kullaha dan ni'am. Jadi kemudian dia beriman kepada Allah yang memberi Sulaiman kullaha dan ni'am, semua nikmat-nikmat ini. Oke? Masih ada, Mbak? Nah, kemudian dia berkata, si Balqis itu Rabbi ini dalam tunasi wa aslam tu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri dan aku berislam pada Sulaiman. Halo. Halo. Berislam pada Sulaiman ya lillahi rabbil alamin. Wa dzata yaumin amara Sulaimanu asyayatin wal jinna liyabnu lahu qasran kabiran fahadaru jami'an wa bada'u fil bina'i. Wa jalasa Sulaimanu ala kursiyhi wastanada ala aswahu. Ini kayaknya nanti episode berikutnya ya. Episode berikutnya itu ada kan cerita Sulaiman yang meninggal di atas tongkatnya yang dimakan rayap. Itu ya. Kayaknya itu episode berikutnya nanti. Mungkin sampai sini dulu materi kita pada siang menjelang sore ini. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Ya, sampai alamin ini, Mbak ya. Besok pekan depan kita ulangi pada kayaumin. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Nyuwun pamit, Bu. Matur nuwun.